Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan update mengenai hasil dari kaktus astropitum yang kemarin saya polinasi. Ini sudah 5 hari teman-teman dan masih menempel. Ini ada 2 kuncup bunga lagi yang akan segera mekar dalam waktu dekat ini. Ini saya grafting usia 8 bulan ya teman-teman. Ini saya coba sentuh-sentuh, pencet-pencet, senggol-senggol. Masih kencang dan semakin keras. Sepertinya berhasil teman-teman. Ini saya senggol-senggol lagi. Masih keras. Juga di bagian bawahnya itu sudah menggelembung ya ini. Bagian bawah ini sudah menggelembung dan makin membesar. Sepertinya ini akan berhasil teman-teman. Ini sudah berbunga berkali-kali. Ini 2 kuncup ini akan segera mekar dalam waktu dekat ini. Ini 2 kuncup ini sudah berapa harian ya. Yang di bawah juga muncul kuncup lagi. Satu ini yang kemarin nggak rontok. Nah ini ada yang ngumpet lagi nih bunganya. Satu masih agak kecil. Entah mungkin mau mekar bareng atau tidak. Astropitum super kabutus saya ini saya beli dari biji ya teman-teman. Lalu saya grafting dan jadi seperti ini. Ini udah berbunga berkali-kali. Saya sangat suka dan sangat senang juga dengan biji, akan menghasilkan biji. Beli biji dan menghasilkan biji. Nah, untuk yang ini astropitumnya udah 14 bulan usianya. Ini saya senggol-senggol, masih melekat, menempel dengan baik. Juga bagian bawahnya sudah semakin membesar dan menggelembung. Ini yang akan segera mekar juga dalam waktu dekat ini. Ada 2 kuncup kecil lagi yang di bawahnya ini, ada 2 kuncup kecil lagi ini nih. Ini mau keluar bunga lagi teman-teman. Di baliknya juga ada satu bunga lagi di balik sana. Ini ada 3 yang belum mekar. Ada 3. Ini yang udah agak besar, satu mungkin entah bareng dengan yang super kabuto yang di crafting atau tidak. Mungkin juga bareng, mungkin juga tidak. Ini dari atas seperti ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Ini setelah 17 hari kemudian. Kemarin yang 2 bunga kemarin saya polinasi, ternyata polinasinya gagal. Yang ini yang pertama saya polinasi, sudah buat videonya kemarin. Ini sudah makin membesar dan warnanya agak kemerah-merah gituan. Terus yang ini, yang di pot ini yang usia 1 tahun ini, super kabuto juga udah mulai muncul motif tuh atasnya. Ini yang kemarin ini saya polinasi berhasil, sudah semingguan lebih masih menempel. Tapi yang pertama-tama ini sudah makin besar. Nah, untuk selanjutnya nanti saya akan update mungkin setelah kaktusnya sudah berbuahnya, sudah matang dan siap dipanen. Buah kaktus astropitumnya sudah copot,
dan sudah pecah. Jadi ini sudah bisa dipanen ya teman-teman. Ukurannya memang tidak terlalu besar, tapi coba kita lihat berapa banyak bijinya yang di dalam. Kita keluarkan semua bijinya, lalu kita pisahkan daging buah dengan bijinya dipisahkan. Setelah itu bijinya kita keringkan dengan dijemur atau diangin-anginkan saja, jangan dijemur di matahari langsung. Ini pertama kali saya panen buah Astropitum karena juga baru pertama kali saya berhasil polinasi. Karena saya nggak pernah beli kaktus Astropitum yang sudah besar, saya beli kaktus Astropitum itu selalu dari biji. Saya semai setelah setahun ternyata bisa berbunga, dan saya polinasi berkali-kali, gagal, gagal, dan gagal. Lalu saya ini coba lagi, ternyata berhasil yang kesekian kalinya dan berhasil pertama kalinya. Jadi saya panennya ini juga ada campur rasa senang, bahagia. Semoga yang lain juga nanti bisa saya perbaiki bagaimana caranya agar polinasi saya bisa selalu berhasil. Mohon doanya juga ya teman-teman. Ternyata bijinya lumayan banyak juga teman-teman, dari seed spot yang ukurannya kurang lebih 1 cm. Padahal ukurannya sangat kecil, saya kira sedikit, ternyata hasilnya lebih dari 10. Setelah saya hitung kurang lebih ada 15. Setelah saya pisahkan dari daging buah, caranya agar saya menggunakan tisu agar daging buahnya itu nantinya melekat di tisunya teman-teman, jadinya lebih mudah. Jadi kita ambil satu persatu pelan-pelan. Kalau bijinya banyak sih bisa dicuci ya, bisa dicuci, tapi jangan sampai dipencet nanti pecah. Ini malah nggak tumbuh nantinya. Senang juga nih bisa panen biji kaktus Astropitum. Dari hasil semai yang dulu disemai, sekarang menghasilkan biji. Beli biji dan menghasilkan biji. Saya nggak mampu sih kalau beli kaktus Astropitum yang sudah besar, karena harganya juga lumayan. Jadi saya kalau beli tuh dari biji. Hati-hati juga ya teman-teman, banyak penipuan yang jual biji. Setelah ini saya angin-anginkan, dijemur. Kalau dijemur di matahari pagi ya teman-teman, yang tidak terlalu terik, tidak terlalu panas. Disimpan, setelah itu disimpan di tempat yang kedap udara, dibungkus dengan tisu supaya kelembapannya terjaga. Maksudnya kelembapan dari bijinya itu selalu kering, tidak lembab atau tidak basah, karena jika basah bijinya bisa busuk teman-teman. Untuk selanjutnya saya akan panen yang Astropitum Super Kabuto, tapi sekarang belum mateng yang Super Kabuto yang digrafting. Besok kalau sudah saya akan tunjukkan videonya juga ya. Nih bijinya nih, seed spot kecil ya. Ini saya pindahkan satu pot satu tanaman yang tadi saya panen dan yang kemarin saya polinasi. Saya pindahkan satu pot satu tanaman agar cakep juga, karena di kemarin di pot yang besar kemarin sudah saling berdesakan. Buah kaktusnya tidak terlalu besar teman-teman, bahkan sepertinya lebih besar yang kemarin. Walaupun kaktusnya lebih besar, tapi belum tentu seed spotsnya juga lebih besar ya teman-teman. Tapi mari kita lihat berapa banyak bijinya. Saya akan membelahnya, diusahakan jangan pakai benda tajam ya teman-teman, seperti pisau, tinggal kita robek saja. Ya ada isinya lumayan, tapi tidak sebanyak kemarin.
dipisahkan ya teman-teman, antara daging buah dengan bijinya dipisahkan. Saya dapat bijinya memang tidak terlalu banyak, tapi ini sudah lumayan karena pertama kali saya berhasil ini teman-teman. Ya, ini yang kemarin saya polinasi itu ya, ini hasilnya nggak terlalu banyak ya teman-teman, tapi tetap ya syukuri alhamdulillah. Nah, setelah saya campur dengan yang kemarin, karena ini sudah saya keringkan, saya angin-anginkan tadi, bijinya tidak lebih dari 25 teman-teman, sepertinya 25 kurang lebih nih. Padahal satu butir biji nanti jadi satu tanaman teman-teman, lumayan juga. Ini alhamdulillah juga dapat segini bijinya. Ini yang kemarin saya polinasi itu ya teman-teman. Oke, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.